Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ibadallah wa ima'allah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati, lagi moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbukum fillah, saya anda semua lillahi taala. Untuk itu saya mengajak diri saya, terutamanya berpesan dan berwasiat, bahkan memerintah diri sendiri sebelum sahabat semua. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih seterusnya mengenang jasa nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga saya berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana kejayaan kita dunia dan akhirat bergantung kepada takwa. Dan sekaligus juga sama-sama kita mengingati wahyu Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, sambungan pengajian kita dari buku kita, iaitulah Kitab Al-Kabair lil Imam Syamsuddin Az-Zahabi, imam yang wafat pada tahun 748 Hijriah, yakni sekitar 700 tahun lebih, lebih kurang 700 tahun Hijrah, berbanding dengan sekarang tahun hijrah kita. Alhamdulillah, dosa yang ke-12 yang kita baca iaitulah memakan harta riba. Memakan harta riba. Semalam di khutbah Jumaat di wilayah persekutuan, saya dengar khutbah semalam bercakap tentang masalah berkaitan dengan makan harta secara haram. Bukan makan benda-benda yang haram, tapi makan harta yang dengan cara yang haram, antaranya rasuah dan antaranya ialah dengan transaksi riba. Di mana kita sudah sebut dalam pertemuan yang lepas, bila kita sebut perkara berkaitan dengan harta, asal hukum berkaitan dengan harta, maka haram untuk kita ambil, kecuali benda itu memang sah hak kita. Biasanya hak sah hak kita ini iaitulah secara hukum faraid, yang itu hak kita. Bila berlaku kematian, contohnya bapa kita ataupun ibu kita, dan barangkali adik-beradik kita jika
mengikut keadaan-keadaan yang tertentu, maka harta itu memang menjadi milik kita lah. Tetapi yang lain dari itu, harta kita tidak boleh kecuali mesti melalui proses yang dibenarkan oleh hukum syarak, yang tiada padanya unsur riba serta penipuan. Dan kita berhenti apa yang disebut oleh Qatadah, inna akilar riba yub'asu yawmal qiyamati majnuna. Berdasarkan kepada wahyu Allah, bagaimana allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytan min kama yatakhabb allazi yatakhabbathu ash-shaytan min al-massi. Maksudnya orang yang makan riba berterusan sampai mati dan tidak bertaubat, maka bangun dari kubur masing-masing, mereka tidak bangun kecuali seperti orang yang dirasuk syaitan. Maka kita faham orang yang dirasuk syaitan ini lebih buruk perangai dia berbanding dengan orang gila. Inilah yang diulangi oleh Qatadah, sesungguhnya orang yang makan riba bahkan disebut dengan lebih jelas dibangkitkan dalam keadaan gila. Bila sebut perkataan gila ni, maknanya kita kena ingat almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dia tulis balik contohnya, ya, saya sebut nama dia sebagai mudah je, kot nama dia secara mudah kerana buku yang saya baca tu buku yang beliau tulis, di mana dia telah menghimpunkan balik perbincangan oleh para ulama silam yang berdasarkan kepada akwal, yakni kata-kata atau pandangan para ulama dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sekaligus berasaskan kepada dalil sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut ada satu bab dalam perkara yang berkaitan dengan kematian, adakah mereka yang tidak mukallaf secara khususnya, beliau sebut iaitulah bayi ataupun kanak-kanak yang mati sebelum baligh, umur 7 tahun belum baligh lagi, tapi walaupun dia tidak dianggap bayi, dia dah mumayyiz, maka dia disebut kanak-kanak dalam bahasa kita. Kemudian termasuk juga yang almarhum sebut, iaitulah golongan al-majanin ataupun al-majnun, orang gila. Adakah orang gila ni mereka akan kena fitnatul qabri? Fitnatul qabri maknanya, pertama, himpitan kubur. Yang kedua, soal jawab dengan muka nakir dalam kubur. Dan yang ketiga, iaitulah azab neraka di dalam kubur. Azab malaikat yang dilakukan oleh muka dan nakir. Dan yang ketiga, yang keempat, dibuka pintu neraka dan mendapat bahang kepanasan dari neraka. Bahkan kita faham kalau cerita tentang disebut yang berlaku kepada Fir'aun, annar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah, maka sekarang ini pun bukan sekadar dapat bahang angin yang panas, kalau Fir'aun itu memang dibakar dah sekarang. Kita tinggalkan cerita itu, cuma yang saya nak sebutkan di sini, itulah dipanggil fitnah kubur. Maka adakah orang yang disebut sebagai orang yang tidak mukallaf dalam konteks kehidupan dunia, maknanya tidak dipertanggungjawabkan, tidak disabitkan dengan dosa pahala, iaitulah khususnya almarhum sebut, saya sebut almarhum ni, iaitulah almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Bila disebut, dia bincang berkaitan dengan as-sibyan wal-majanin.
kanak-kanak, baby kanak-kanak dan juga golongan yang gila. Di mana antara pendapatnya, dia secara mudahnya ada dua pandangan. Ada tiga dan lebih, tapi tak apalah kita tinggal. Kerana dia itu cuma cabang-cabang yang bercambah dari dua pandangan. Ada kata mereka ini di hari akhirat bangun dari kubur, mereka tidak akan di soal jawab. Bangun dari kubur pasal mereka itu ketika hidup atas dunia tidak mumayyiz, tidak mukallaf. Maka mereka tidak akan disoal. Bahkan orang gila, yakni asal gila. Asal dia menjadi dia gila, dilahirkan gila. Tak cukup akal lah. Sekarang ni bahasa majanin tu bahasa yang apa ni, bahasa umum. Di bawah perkataan gila tu ada yang kita tak kategorikan gila, tapi kita kategorikan dengan pelbagai lah, dengan kurang akal, tak cukup akal, apa semua sekali. Baik, lemah cara pemikiran. Golongan Down syndrome contohnya, golongan autism dalam konteks itu. Baik, yang penting itu pandangan yang pertama. Ada kata pandangan yang kedua, mereka yumtahanuna yaumal qiyamah, mereka akan diuji oleh Allah ketika di padang mahsyar. Yakni secara mudahnya mereka diuji, diperintah pergi masuk ke dalam neraka. Maka pada waktu itu jika mereka taat, bila mereka masuk sebenarnya mereka masuk ke dalam syurga. Tapi di situ adalah ujian Allah kepada mereka. Dan begitu juga kalau mereka tak masuk, maka maknanya mereka ingkar. Walaupun begitu, pendapat ini ada yang tidak bersetuju. Kita tidak mahu bincang dalam konteks itu. Ada perbincangan dia. Yang penting yang saya nak sebutkan di sini, orang gila pada hari akhirat tidak gila. Kita tak nak cakap hal budak. Orang gila bangun di padang mahsyar dia tidak gila. Cuba bayangkan orang yang hidupnya tidak gila bangun di padang mahsyar, dia yang jadi gila. Allahu akbar. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwaka. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah kami rezeki, harta benda, segala-gala yang kau kurnia, cuma halal belaka darimu, ya Allah. Cukupkan kami supaya kami tak perlu benda yang haram. Waqfina bihalal, Allahumma waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwak. Wahai Tuhan, kayakanlah kami, yakni cukupkanlah kami dengan kurniaanmu berbanding dengan duk mengharap yang lain darimu. Kita betul-betul berharap pada Allah. Ada satu doa yang cantik juga yang Nabi ajar. Allahumma malikal mulk, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Saya tak nak terjemah yang itu. Semua boleh faham dah tu. Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma. Saya nak ambil di situ. Wahai Tuhan, engkau lah Tuhan yang maha rahman. Rahman ad-dunya wal akhirati. Rahman di dunia dan di akhirat. Bahkan rahim lagi di akhirat. Rahman untuk orang Muslim dan orang kafir, rahim khusus untuk orang Islam. Tu'ti hibba man tasha' wa tamna'u minhu man tasha'. Kamu bagi khususnya benda hak kita minta, kita nak biasanya harta lah. Contohnya harta yang kita sebut tadi, zuyyina lin-nas, yang kita selalu sebut zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Benda yang
berdasarkan kepada nafsu dan selera kita. Nak kahwin, nak itu, nak ini, semua sekali. Jadi kita pun kita doa itu. Nabi ajar doa itu. Tu'tihi ma man tasya' wa tamna'u minhuma man tasya'. Dunia dan akhirat ini kau boleh beri kepada sesiapa yang kau nak, dan kau boleh sekat dari sesiapa pun, dunia dan akhirat. Kita minta dari Allah, irhamna. Rahmatan, dengan rahmat tu'nina biha ar-rahmati masiwa. Kita minta dari Allah, beri ke Allah tidak beri ke, biar semua berasaskan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak bagi kita, pasal rahmat. Contohlah, contoh saya sebut, kita masing-masing ada cita-cita nak pakai kereta jenis yang tertentu. Contoh, kita sebut realiti. Tapi kita tak boleh. Pasal apa kita tak boleh? Kita anggap itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmat ni. Kan kalau boleh jadi benda lain pada kita. Irhamna rahmatan tughnina biha. Allah, dengan rahmat itu Allah jadikan kita ni rasa cukup. Ar-rahmati man siwa, kita tak perlu kasih sayang orang lain. Kasihan belas orang lain kita tak perlu. Kita betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara untuk antara usaha dia panggil doa secara ruh kita. Kita minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya khususnya pasal kita sebut tadi tentang harta, kita bincang tentang riba. Riba ini adalah harta. Riba ini maknanya keuntungan. Asal makna perkataan itu untung, maknanya lebihan. Benda kalau orang putih kata interest lah. Benda yang grow, yang lebih dari benda tu asal. Jadi bayangkanlah ada orang disebabkan makan riba. Bahkan dalam berkaitan dengan riba ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas ya, bila Allah bagi tahu tentang Bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narallati uiddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berganda-ganda. Kalau kita faham perkataan berganda-ganda ini, kalau kita ambil fahaman logik kita secara jahil, kita kata hak Allah larang tu bila dia berganda-ganda, melampau sangat. Kalau hak sekadar sikit-sikit, 1%, 2% ni, apa benda sangat kan. Kalau kita dengar dari ayat tu, ayat tu dia bukan maksud begitu. Ayat tu nak bagi tahu riba ini bahayanya sikit ke, dia macam arak. Nanti kita sebut tentang arak. Walaupun benda sikit, dia tetap dianggap berganda-ganda.
Riba ni dia tidak ada istilah sikit ataupun banyak. Dia macam arak. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang arak, benda yang memabukkan itu walaupun sikit, bila banyak dia memabukkan dia haram, maka walaupun dia sikit. Nah, ini dengan kadar bila sikit ni logiknya tidak memabukkan lah, maka dia tetap haram. Tak kira banyak mana, dia panggil kuantiti dia. Ya. Tapi arak kita sudah bincang, jadi kita tidak mahu banyak sebut. Yang penting, cerita tentang riba ini adalah cerita berganda-ganda di sisi Allah. Sekaligus Allah nak cerita kepada kita juga, bukan riba itu sikit ke banyaknya dia berganda-ganda. Nak menunjukkan juga, perkataan itu nak menunjukkan juga bahawa dosa itu berganda-ganda. Cuba bayangkan, Qatadah kata bangun hari kiamat gila. Bangun pada hari kiamat dalam keadaan gila. Sedangkan ketika di padang mahsyar itu, sewaktu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sujud kepada Allah dengan iman. Pasal orang kafir memang langsung mereka tidak boleh sujud. Bahkan bukan orang kafir, orang munafik pun masa itu Allah jadikan belakang mereka seperti belakang lembu, seolah-olah ataupun seolah-olah mudahnya. Kalau muslimin muslimat pernah pergi kedai yang jual ikan panggang, ikan kembung, ikan apa ni, ikan kembung ke ikan golek, ikan golek ni apa benda dalam bahasa ni, perci, ikan golek pula dah. Kambing golek tu tak, dia tak perci kan, jangan ingat kambing golek tu perci, tak. Orang Terengganu dia kata ikan golek je, ikan golek, ikan perci. Jadi bila dia nak senang supaya ikan tu comel nampak molek, dia masuk lidi dalam. Begitulah yang akan berlaku kepada orang munafik. Pada waktu itu mereka juga tidak akan mampu untuk sujud ketika berada di padang mahsyar. Dalam syurga tak usah cerita lah pasal orang munafik, dia tak boleh masuk syurga. Jadi yang saya nak sebutkan itu, orang munafik pun ada akal pada waktu itu. Bagaimana orang yang tak ada akal? Allahu Akbar. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini dalam surah Ali Imran, surah keluarga Imran ni, Allah kata wattaqullah, kamu takutlah pada Allah. Bab ni takut sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita mencuri hak orang sekarang. Riba ni kita mencuri hak orang, orang yang meminjam dari kita. Cuma dia panggil mencuri secara berlesen. Mencuri secara berlesen. Dibenarkan, bahkan disuruh gitu, bukan setengah-setengah tempat itu, dibenarkan memang disuruh gitu. Supaya kita sedar, cuba bayangkan kita nak mencuri hak orang. Kita nak mencuri barang orang. Jangan kata nak mencuri barang tu, keluar masjid nak ambil selipar orang pun kita berasa sebut salah kan. Takut kebetulan tuan dia nampak. Takut kebetulan tuan dia nampak. Apa akan berlaku? Barangkali bertumbuk. Barangkali bertumbuk tak menang kita, menang dia. Sakit, jangan main. Cuba bayang kalau kita mencuri itu, Allah Subhanahu wa taala sebut takutlah kamu, bukan takut kepada tuan orang yang kamu ambil harta dia tu, takut kepada Allah. Pasal orang yang makan riba ini ialah orang yang mengisytiharkan mereka berperang dengan Allah. Kita akan sebut lagi pas ni. Kemudian
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada cerita sikit eh. Abu Sa'id Al-Khudri, saya baca dari buku yang sudah diterjemah. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika diisrakan bertemu dengan kaum, yakni dalam perjalanan Nabi ditunjukkan ketika dalam perjalanan antara Mekah dengan Baitul Maqdis, itu Isra. Aku bertemu dengan suatu kaum yang perut mereka membusung besar. Penyakit busung ni istilahnya kanser lah. Pernah tengok orang yang kanser perut? Saya tengok dah seorang, dua kali saya tengok, tiga orang, bukan dua, tiga orang saya tengok. Pasal saya bukan doktor, jadi kebetulan kawan-kawan saya tengok. Bila dia mari sakit, dia tu sakit tu macam kena gigi, dia tu mengetap apa ni, mengetap ke mengetip gitu, kata bibir sakit sangat tahan. Ha. Dan tiga-tiga saya tengok tu perempuan, bukan tengok perut dia, tengok orang tu sakit. Allahu akbar, membusung. Kadang-kadang membusung ni, kadang-kadang maaf ya saya sebut, ada juga unsur-unsur disebabkan sihir. Ha, sebab itu kalau ada benda-benda yang pelik-pelik, ruqyah lah. Bukan sekadar hak doktor tu, ambil lah, jangan tak ambil. Tapi hak berkaitan dengan apa ni, kerja jahat ahli sihir ni pun ada. Setiap dari mereka mempunyai perutnya seperti rumah yang sangat besar. Perbandingan mereka dibuat miring lantaran perut mereka tersebut. Terhuyung hayang bawa perut. Allahu Akbar. Serta menumpuk di jalan yang dilalui oleh keluarga Fir'aun. Mereka ni berkumpul di laluan ahli Fir'aun. Bukan keluarga saja, maknanya mereka dipanggil ahli Fir'aun. Secara khususnya ahli keluarga dan mereka yang bersama Fir'aun. Sementara keluarga Fir'aun didatangkan ke neraka. Maknanya ketika Fir'aun dengan tentera dia, yang diceritakan tentera dia saja 1 juta lebih, yang mana mereka ini Allah musnahkan, mereka ini akan dibawa oleh malaikat menuju ke neraka. Mereka akan lalui satu jalan, dan di jalan itu akan diletakkan orang yang makan riba. Sehinggalah apabila disebut ya, sementara keluarga Fir'aun datang dalam keadaan seperti unta, tidak mendengar dan tidak berfikir, jalan macam unta. Jalan dia pasal malaikat duduk kawal. Apabila para pemilik perut yang besar tadi merasakan kedatangan Fir'aun, mereka cuba berdiri, tak boleh nak berdiri. Allahu Akbar. Namun perut mereka membuat mereka miring sehingga tidak bisa menyingkir. Ini maaf eh, ini terjemahan dia bunyi Indonesia sikit eh. Nasib baik bunyi Indonesia, tak bunyi Vietnam. Saya tak faham. Dan mereka pun terinjak-injak oleh, dipijak-pijak oleh keluarga Fir'aun saat mereka datang dan kembali. Yang demikian itu adalah azab mereka di alam barzakh. Di alam barzakh, antara alam dunia dan akhirat, di alam barzakh benda itu sudah berlaku pada mereka. Allahu Akbar. Lantas aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan riba. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Gila sangat ketika berada di padang mahsyar. Orang kita tengok tu hak gila. Orang gila boleh kita bagi lesen dia memandu, contoh satu. Hak tak gila pun macam-macam ada berlaku kan. Hak tak gila pun, hak mabuk baru ni ada pula kesnya. Pasal orang tak cukup akal belaka tu. Dalam riwayat lain Nabi bersabda,
ketika dimi'rajkan tadi, Isra ni mi'rajkan ketika di langit, aku mendengar di langit ketujuh di atas kepalaku suara guntur dan halilintar. Agak-agak fahamlah ni, eh, kalau tak faham buat-buat faham jugalah, paksa, bukan buat-buat, paksa faham. Suara guntur dan halilintar. Aku lihat juga orang yang perutnya membusung ke depan seperti rumah-rumah yang dipenuhi ular dan kala jengking yang dapat dilihat dari luar perut mereka. Perut tu besar kanser. Kanser lah kita kata bahasa mudah. Macam mana? Sebab itu perkataan kanser dalam bahasa Arab dikata saratan. Saratan ni kala jengking. Aku pun bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, orang itu adalah pemakan riba. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, jika zina dan riba telah merebak di suatu desa, di suatu negeri, negara, merebak, maka Allah juga telah mengizinkan kehancuran kepada negeri tersebut. Ini antara yang disebut di sini berkaitan dengan bahaya tentang riba ini. Kemudian ada beberapa lagi hadis yang lain. Rasulullah beritahu dalam satu hadis sahih dari Ibnu Umar, ya, "Idza dhanna an-nasu bid-dinar." Jika manusia telah apa ni dipanggil dhanna, kedekut, bakhil. Dalam Al-Quran ada sebut perkataan dhanna ni, tapi Allah sebut apa ni, Allah sebut dengan lafaz dhanin. Allah beritahu orang yang sangat kedekut, ya. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ. Tak apa, kita tinggalkan ni. إِذَا ظَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمَةِ. Orang pakat tak nak bayar zakat. Dinar ke dirham, pakat tak nak bayar zakat belaka dah. وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ. Mereka mula melakukan jual beli, saling jual beli, maknanya saling suka sama suka lah ni, tabayyu. Bil'inah, dengan riba, ada sejenis riba. Wattabi'u aznabal baqar. Hidup cuma sekadar puas hati ikut ikut apa ni, ekor lembu. Maknanya tak nak fikir tentang amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tak usah ambil tahu lah, tak usah ambil tahu lah. Kita kena ambil tahu, ya, dalam konteks yang dalam konteks yang termampu. Pasal hidup ni, saya sebut pasal apa. Pasal apa Allah bagi kepada Rasulullah SAW negara Madinah, supaya, pasal ni cerita hadis ni banget bab negara ni, pasal negara itu hendak ditadbir dengan yang halal itu halal, yang haram itu haram, dengan cara Islam. Hak mana mampu, hak mana bila Rasulullah tak mampu untuk buat di Makkah, kerana apa? Rasulullah bukan ketua di situ. Masa pembentukan Madinah, perjanjian dengan orang Yahudi pun, bahkan orang yang masih ada musyrikin, semua kena terima Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai Nabi. Kalau kamu tak percaya Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul, kamu kena terima juga sebagai pemimpin. Yakni kepada orang musyrikin, sakibaki dan orang Yahudi yang ada di situ. Dan adalah sikit-sikit golongan Kristian. Yang penting, Rasulullah bagi tahu, kalau sampai satu masa orang dah tak peduli, baik tak, dia kata tak payah pergilah,
tak mengubah apa-apa. Bukan isu ubah tak ubah, isu isunya apa benda kita buat. Apa benda kita buat? Kita kena ingat ya, cerita sahabat Nabi yang kena panah, yang sesat, dia terkena panah sesat, tak sempat berjuang fi sabilillah, kena panah sesat, mati. Mak dia bukan main susah hati. Apa yang berlaku kepada anak dia? Saya terlupa nama anak dia, maaf ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat supaya dia diuruskan sebagai orang mati syahid. Tapi benda tu tak sampai berita tu kepada ibu dia. Jadi ibu dia bila dapat tahu anak dia mati begitu, dia datang jumpa Nabi bila Nabi balik. Ya Rasulullah, bagilah tahu kedudukan anak aku. Kalau dia berahli syurga, maka aku nak sujud syukur. Kalau dia bukan ahli syurga, dia tak sebutlah ahli neraka. Ha, pasal anak sendiri kan. Dia kata, kalau dia bukan di syurga, aku akan bersungguh-sungguh minta ampun kepada anak aku tersebut. Berdoa dan buatlah amalan-amalan untuk itu. Tapi dia orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Dan begitu juga ada yang naik kuda, naik kuda ataupun unta, tiba-tiba jatuh mati, tak sempat. Bahkan ada orang yang berjihad dengan harta benda kan, yang Allah bagi tahu jihad dengan harta benda, dia tak mampu pergi, dia bagi harta benda, dapat pahala jihad fi sabilillah. Cuba bayangkan apa yang kita sebut, semua orang nak biar ada saham. Kenapa berjihad? Jihad dia mudah je dalam bahasa dia. Kalau tak ada, maka kalau tidak ada, maka tujuan dia adalah untuk membentuk sebuah negara Islam yang dengan kadar yang semampu mungkin melaksanakan Islam. Kita tahu banyak cabaran, tak mampu dan begitu begini, tapi kita nak. Yang kedua, iaitulah kalau dah ada, mempertahankan pula. Yang tadi nak mendirikan, kalau dah ada nak mempertahankan. Ha, jangan kita termasuk dari golongan yang pandang serupa je belaka, serupa. Pasal kita melihat nilai itu, kita tengok nilai sesuatu itu seolah-olah nilai mata wang sahaja. Kita tengok seringgit, alah nilai dia seringgit. Bukan masalah seringgit itu. Masalahnya kalau seringgit itu dari riba dia harap, kalau seringgit itu hadiah orang kepada kita, dia jadi halal. Nampak? Not seringgit belaka. Ha, jadi kita jangan jadi manusia ataupun umat yang tak ada orang rasa serupa. Serupa je belaka. Ha, baik. Rasulullah kata watarakul jihad fi sabilillah. Umat pada waktu itu dah mula meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu balaan. Allah akan turunkan bala. Di sini bala ini secara umum ya, tidak disebut secara khusus apa bentuk bala tersebut. Tidak disebut. Ha, maka kita tahu antara bala Allah yang ada sekarang itulah wabak penyakit lah, wabak. Bahkan gempa bumi pun dianggap bala dari itu, dari Allah, sehingga kan diriwayatkan Saidina Umar bila bergegar bumi Madinah, Saidina Umar kumpul orang naik mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabi itu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita rezeki yang halal, yang cukup, yang sempurna, memudahkan kita pergi buat umrah, buat haji, ziarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah iman panggil. Nabi itu iman ya. Kita pergi ziarah iman kita. Allahu akbar. Bergegar Saidina Umar pun naik mimbar. Antara yang disebut oleh Saidina Umar, dia kata aku tak tahu pasal apa bergegar. Pasal apa bergegar bumi Madinah? Adakah disebabkan aku, maknanya tak cukup adil,
dalam melaksanakan Islam, memerintah dengan cara Islam pada masa itu Saidina Umar sebagai khalifah. Ataupunkah dia bergegar disebabkan kamu rakyat? Nampak? Dua-dua kena bertanggungjawab. Tapi demi Allah, kalau bergegar sekali lagi, aku akan keluar. Aku tak nak duduk di Madinah. Aku akan keluar. Padahal nak cerita, bumi itu bumi yang dicintai. Hari-hari kalau kita baca, Saidina Umar antara doa dia ialah doa minta syahid di bumi Madinah. Doa yang pelik. Ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku mati syahid dalam bumi Madinah. Padahal berperang semuanya luar Madinah. Macam mana nak syahid dalam Madinah? Kan? Ha. Tapi berkat doa kesungguhan dia tu, tengah jadi imam orang meritikam. Allahu Akbar. Jadi yang kita nak tengok di sini, Saidina Umar sebagai contoh, bagi tahu bagaimana bala Allah itu salah satu bentuk, salah satu bentuk bergegar. Bagaimana pula dengan apa yang kita sebut sekarang, antaranya wabak. Kemudian dalam hadis yang lain, juga hadis yang sahih, Rasulullah kata, ma zahara fi qawmin riba illa zahara fihimul junun. Tidak boleh luasa dalam sebuah negara itu riba kecuali ramai yang akan kena penyakit gila. Gila ni macam saya sebut tadi lah. Gila ni adalah satu perkataan umum. Zaman sekarang dikata penyakit mental, tekanan psikologi, tekanan mental dan sebagainya. Kita beri laluan dulu kepada azan. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati wa as-salati al-qa'imati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya bala. Wallahu anta Allah la ilaha illa anta Allah. Allah Allah Allah. Wallahu anta Allah la ilaha illa anta. Ya Allah. Ya ada Allah. Syayatin al-insan. Unashirukum bil-ahdi alladhi akhadhahu alaykum Sulaiman. An takhruju wa tarhalu min balani wa min bayti. أناشدكم الله ألا تؤذوني ولا تؤذوا أحدا من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تابع ما سنا مني إن شاء الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, tidak berlaku secara berleluasa riba dalam sesebuah masyarakat kecuali akan berlaku junun. Kita kena ingat benda-benda ni kita jangan, kita kena ingat macam kita baca Al-Quran. Ya. Kita tengok cerita Nabi Yunus contohnya. Kita tengok cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf. Kita tengok cerita Nabi Lut. Ini bukan cerita hari ini buat, esok kena. Cuma mereka kena di atas dunia, apatah lagi yang di hari akhirat. Maksudnya umat-umat mereka yang ingkar. Mereka buat bertahun. Kalau umat Nabi Nuh lagi lah, umur bukannya pendek, seorang-seorang beratus tahun. Lepas buat, baru kena. Bila kena habis, sama sedas. Jadi, jangan kita fikir, kalau misal kata kita bercakap dalam sesebuah tempat, kita tak nak sebut negara mana, sebuah tempat. Dia merdeka 50 tahun, dia merdeka 60 tahun, dia merdeka baru berapa, kalau Bosnia, baru 20 beberapa tahun baru ni mereka orang sambut pembentukan negara Bosnia kan, tahun 90 berapa kan, 95 tak silap saya dia isytiharkan, baru 26 lah. Yang penting bila dalam tempoh kita jangan fikir 26 tahun tak ada benda pun berlaku, 50 tahun tak ada benda pun berlaku yang pelik-pelik, makin maju ada. Jangan kita fikir begitu. Kalau ada hak sampai 100 tahun, kita kata kita pun tak sempat, umur kita tak sampai 100 tahun pun. Jadi benda-benda yang benda ni jangan kita duduk anggap benda yang bila buat esok berlaku. Bahkan 100 tahun pun itu bukannya satu tempoh yang boleh kita tetapkan kepada dalam pada diri kita sendiri. Tapi dia akan berlaku. Akan berlaku. Barangkali kalau berlaku kepada kita, Allah beri sedikit sahaja, sikit sahaja dari cebisan apa ni kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pasal berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tangguh azab tersebut. Jadi wala zahara fi qaumin zina illa zahara fihimul maut, dan tidak juga berlaku zina secara berleluasa kecuali akan berlaku banyak kematian. Wa ma baqisa qaumun kaila wal wazna illa mana'ahumullahu alqatra, dan tidak ada kaum yang bila berurus niaga mereka merugikan, mereka mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan, bahkan ukuran, kecuali Allah akan sekat. Pasal mereka menzalimi, mereka kurangkan, maka Allah akan kurangkan turun hujan dari langit. Allah sekat. Allah balas berdasarkan kepada amalan yang kita lakukan. Cuma nasib baik kita ni, Alhamdulillah, pasal kita ni,
secara mudahnya hadis yang pernah saya baca, Nabi dah beritahu kita ni memang akan buat dosa dari semasa ke semasa, tapi alhamdulillah kita pun beristighfar dari semasa ke semasa. Allahu Akbar. Kemudian diceritakan juga bagaimana orang yang makan riba ini, Nabi sebutnya dalam satu hadis lain, mereka anna akila riba yu'adzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamah. Orang yang makan riba akan diazab semenjak dia mati sampai hari kiamat, yakni di alam barzah. Bisibahati fin nahril ahmar, dalam dia kena berenang dalam sungai yang berwarna merah. Allazi huwa mislud dami, macam darah, dengan pekat ni, dengan baunya, dengan wayulaqamul hijarata, dan dia akan disumbat dalam mulut dia dengan batu. Dahlah nak berenang, tak pandai nak berenang, kemudian disumbat pula dengan batu, tenggelamlah, lemas. Wa huwal malul haram allazi jama'ahu fid dunya, dan batu dan harta benda itu adalah dijermakan dari harta duit ringgit, kalau kita bercakap dalam konteks duit ringgit itu, yang mereka dapat melalui sistem riba. Kemudian ada beberapa lagi hadis-hadis yang lain, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang terakhir yang kita sebut dalam bab ini, iaitulah riba isnani wa sab'una baban. Riba ini ada 72 pintu. Adnaha, yang paling ringan, mislu itiyanir rajuli ummahu, seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Nak cerita pertama dosa besar, maknanya masyarakat tu tak ada malu dah kalau anak dengan mak boleh berzina dengan sama suka. Maknanya apa lagi masyarakat yang kan? Masyarakat yang tidak ada akhlak. Masyarakat yang tidak ada akhlak. Kita baru dihebohkan pula dengan kes buli contohnya. Masyarakat yang tidak ada akhlak. Allahu Akbar. Itu sikit dah tu. Yang ini antaranya, wa inna arbar riba, antara riba yang paling teruk, istitalatur rajuli fi ardi akhihi muslim, apabila kita menceroboh berkaitan dengan maruah seseorang. Baik, ini sahaja yang kita sempat sebut. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung, iaitulah akilu malil yatim wa zulmuhu, orang yang makan harta anak yatim dan kezaliman yang berkaitan dengannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwak. Allahumma akthir malana wa waladana wa atir umrana wa aghfir lana wa barik lana fima ataitana wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.